Parang hindi na sila. Alam mo na po, talaga na sa mandi, isang tao. Bawa insang manusia ini, yang menetapkan insang manusia ini, tersusun dari 10 unsur. Dan manusia terpenuhi 10 unsur, 10 bahagia. Satu adalah dikatakan dari 10 itu bagi dua. Dari 10, satu pembagian dikatakan dengan alam hati. Jadi manusia ini tidak lepas dari keadaan alam hati. Alam yang diciptakan dengan satu bagian dari alam dunia. Itu bukan diciptakan, tapi diperintah. Ada alam hati. Jadi alam hati pakai resep dan pakai mata dan juga pakai resep dan mata. Tapi pada manusia itu ada langkah ini yang disebut sama, yaitu ada air, api, angin, tanah. Pada manusia ada air, api, dan ada jadi itu semua dan
roh hewani atau nafsu itu adalah disebabkan dari kita seperti asap. Seperti ya, Allah letakkan di dalam jantung kita dalam kalau itu keluar dia mati mas. Kalau dia tetap terlalu bercahaya dia ke dalam. Jadi apa namanya kita hidup tapi tidak terbangun. Kalau kita hidup ke dalam dan ke kepala kita, kalau sekedar dia percaya di kota tidak keluar tertidur, atau kalau dia naik ke kota maka kita tertidur. Kalau dia masih bersahaya di dalam dan di otak dalam itu berbeda. Tapi kalau dia tidak bersahaya sekali kita mati. Oh, ayolah. Dengan seperti itu bisa kita hidup berpersendah dengan orang. Bisa hidup kita berpersendah dengan melihat itu yang berada. Kalau roh dan nyawa yang ada, kan tidak bisa lagi melihat mendengar. Berbicara tidak bisa lagi. Itu ada pada tiap-tiap manusia. Lima unsur, alam pasti, air pasti, angin tanah, dan roh hewan. Tandanya saja, panas. Aduh, angin benar-benar ini. Kena ada api. Tanju apa nya? Kena ada air. Kering. Kena ada angin. Lembah. Kena ada tanah. Jadi berarti ada air api. Sifat-sifat daripada air api yang ada. Jadi kalau tidak ada angin, tidak ada angin, tidak ada api, kita tidak bisa berdiri. Kalau kita tanah saja dan air, sifatnya dia terus ke bawah. Kalau akhirnya tidak bisa. Tapi kalau ada di samping tanah dan air, ada api dan angin, berarti dia bisa ke atas, bisa ke bawah. Air dengan tanah dia tentu dari dalam dia. Air bawah berat ya, berat ke bawah di tanah berdiri. Tidak bisa berdiri. Tapi kalau angin dan yang bawahnya yang lurus dan bangsa yang
yang mulia itu. Jadi hukum besar manusia ini berasal dari Allah, tidak dari orang. Jadi kalau roh siapa itu adalah merupakan lagi perbuatannya sebelum itu mengajarkan kepada kita. Maka para manusia ini, ya kan, ada 10 musuh. Yang 10 itu semua adalah merupakan sifat musuh. Apa? Jadi alam nanti, alam nanti itu sifat musuh. Maka oleh karena itu, pada seluruh alam, baik alam amri dan alam halki ini harus kita bawa mereka itu untuk mengingat Allah, untuk mengingat berzikir. Jadi 10 alam halki alam amri ini supaya hukum hatinya kepada Allah. Makanya dengan demikian nafsu ini dapat dikuasai oleh insan manusia. Tapi kalau tidak dapat yang 10 unsur itu mengalah, kita sebagai insan belum dapat ini mengalahkan nafsu. Masih kita dikalahkan dengan nafsu. Karena ada sebagian daripada nafsu-nafsu ini tidak mengalah. Kesepuluh unsur ini sifat unsur itu semangatnya ditemui Allah. Maka insan manusia ini dapat menguasai itu. Jadi kesimpulan, insan manusia tafsirnya adalah merupakan sifatnya atau bagaimana. Insan manusia nafsu itu adalah merupakan untuk berdiri.